Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. Insya-Allah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bahasa surah Al-Quran. Dalam kali terakhir kita bincangkan pada minggu yang lalu, kita ambil sampai ayat 145 dan 145, 146, 147. Itu berkaitan dengan tajuk bagaimana peralihan kiblat ini sebenarnya di sisi ahli kitab telah pun diketahui. Dan mereka penafian yang mereka atau ketidakpersetujuan mereka itu bukanlah berkaitan dengan tajuk masalah hujah tidak terang. Bukanlah sebab Quran atau bukti Nabi yang sama masih tak mencukupi. Al-Baqarah 146, 147. Jadi bukanlah kerana masih lagi tidak mencukupi, tapi kerana memang mereka berdegil. Allah Ta'ala terangkan lepas daripada penjelasan tentang kiblat itu, Allah Ta'ala nyatakan bahawa pertentangan mereka itu sebenarnya adalah pertuduhan terhadap Islam dan Nabi Islam. Bukannya berkaitan dengan tajuk yang lain. Ia adalah penolakan terhadap Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan lepas daripada penjelasan tentang kiblat itu, Allah Ta'ala datangkan dengan alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang berikan mereka ni kitab, ya'rifunahu, mengenal Muhammad SAW, mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahu, macam mereka mengenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum, dan sebenarnya sekumpulan di kalangan mereka ini, laktumunal haqqa wahum ya'lamun, benar-benar menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. Betul-betul Allah nyatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau jadi kalangan orang-orang yang meragui. Baik, ini kita sambung insya-Allah bagi tafsir ringkas bagi ayat bagi potongan 142 sampai 162 surah Al-Baqarah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lalhaqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati 'alaykum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Wa dan likulli, bagi setiap, li untuk kul setiap, wijhatun arah hadap, huwa muwalliha, dialah yang mengarahkannya, mengalihkannya. Fa maka istabiku, berlumbalah kalian. Perintah yang kata musabaqah, istabaqah, yastabiku, berlumba. Okey, sama dengan pengertian sabaqah, yusabiku. Istabaqah, berlumbalah kalian, al khairat, akan kebaikan-kebaikan. Aynama takunu, aynama, di mana sahaja. Aina di mana, ma sahaja. Di mana apa kan, di mana apa kan, dia orang terjemah di mana apa masalah. Aynama di mana sahaja. Okey.
takunu kalian berada, takunu kalian semua berada, ya'ti bikumullahu jami'a, ya'ti bikum akan mendatangkan kalian, di ataba atap atau ada rubah, mendatangkan, bawa, akan membawakan kum kalian semua, Allah jami'a semua sekali, tak ada siapa tertinggal. Inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, ke atas setiap sesuatu qadir, amat-amat berkuasa, amat-amat berkuasa. Wa min haythu, dan dari arah mana, dari segi mana, sudut mana, dari mana sahaja maksud dia, kharajta, engkau keluar, fawalli wajhaka, fa, maka walli, itu fi'il amar dia, walli, arahkanlah, hadapkanlah, pusingkanlah, wajhaka, wajah engkau, wajhaka, wajah engkau, syatral masjidil haram, syatra, arah, syatra, arah, syatra juga masuk separuh, ini maksud arah lah, sini maksud arah, al-masjidil haram, masjidil haram, wa innahu, dan sesungguhnya ia, lal haqqu, lam, benar-benar, lam pertama tu, lam adalah lam taukid, benar-benar, al-haqqu, kebenaran, mir rabbik, dari Tuhanmu, min, dari rabbika, Tuhanmu, wa mallah, dan tiadalah Allah, bighafilin, lalai. Cuma kita dah terang berkali-kali, kita ma, bila setiap kali penafian dengan ma, akan ada ba. Macam Nabi kata ketika dalam Gua Hira, bila Nabi tak boleh baca, Nabi kata ma ana biqari'in, ma ana biqari'in, ba tu dia gandingan dengan ma. Dia, kalau kita nafikan guna ma, kena ada ba tu. Macam wa ma hum bimu'minin, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum, ha, bi tu kena ada juga. Tak ada kata, tapi bi ni apa yang terjemah dengan? Dia adalah bergandingan bagi penafian menggunakan ma. Okay? Tidaklah mereka, orang-orang beriman, kat sini, tidaklah Allah lalai. Amma, terhadap apa yang, mengenai apa yang, dia anma. Anma. Jadi amma. Eh? Amma, mengenai apa yang, terhadap apa yang, ta'malun, kalian semua kerjakan. Wa min haythu kharajta, dan dari arah mana sahaja, kharajta, engkau keluar. Fawalli, fa, maka walli, arahkanlah, hadapkanlah, wajhaka, wajah engkau, syatral masjidil haram, arah masjidil haram. Ini maksud kali ketiga lah, kita terang tu di awal, di apa, dalam penjelasan ni, ahli tafsirnya dia kata tiga kali, tiga kali orang terang sebut, hadapkanlah wajah kamu. Pasal pada dia ayat yang dalam ayat 149 150, kalau sebelum atas lagi, ketika mana ni, ayat yang ke 144 fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dia tiga kali, 144 sekali, kemudian 149 149 150 yang orang tak kata fawalli wajah kasyatral masjidil haram, ni maksud penegasan berulang-ulang kali. Okey, wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja, haitsu, di mana saja, arah mana saja kuntum kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wajah kalian semua, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kum kalian, syatrah, ke arahnya, itu masjid tu, li alla, li, supaya Allah, bahawa tiada, an, li, an, la, li Allah, supaya bahawa tiada, yakuna linnas, ada, supaya tiada ada, linnas, untuk manusia, alaikum, ke atas kalian, hujjatun, hujjah, illalladhina zalamu minhum, melainkan, illa, melainkan, alladhina zalamu minhum, orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Fala takhshawhum, fa, maka la, janganlah, takhshawhum, kalian takutkan mereka, takut terhadap mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian akan aku. Allah Ta'ala kata jangan takut orang, takut aku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan li utimma, supaya aku sempurnakan, ni'mati, ni'matku, 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 alaikum, ke atas kalian, wala'allakum, dan moga-moga kalian, tahtadun, akan mendapat petunjuk.
kama arsalna. Tahtun macam mana? Kama sebagaimana? Kama sebagaimana? Arsalna fikum. Kami telah utuskan di tengah-tengah kalian rasulan, seorang rasul. Minkum, dari kalian-kalian sendiri. Mana di bangsa kalian sendiri. Yatlu alaikum ayatina. Yang dia membacakan ke atas kalian ayat-ayat kami. Wayuzakikum. Dan dia membersihkan kalian. Wayu'allimukumul kitab wal hikmah. Dan dia ajar kalian kitab dan juga hikmah. Wayu'allimukum. Dan dia ajar kalian malam takunu ta'lamun. Apa yang kalian dahulu tidak ketahui. Okay. Sampai ayat itu kita ambil. Baik. Kita berkata pengamal kita hafizahumullah. Thumma ja'al ayatu bi hujjatin ukhra. Kemudian datang ayat-ayat surat Al-Baqarah ini, potongan kita belajar ini, dengan hujah yang lain. Selain daripada apa yang asal kita bincangkan, memang asalnya bila dalam ayat 142, Allah Ta'ala dah bagi hujah pada kita tentang arah kiblat itu memang hak Allah Ta'ala. Kan qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan Muhammad, milik Allah timur dan barat. If they ever question, tanya tak puas hati, kenapa arah sini, kenapa arah situ, katakanlah milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi hidayah pada siapa dia nak ke arah jalan yang lurus. So tak ada siapa ada hak untuk persoalkan Allah Ta'ala. Dekat sini datang hujah satu lagi. Hujah kali kedua. Ke atas alal ahli kitab, alal ahli kitab, ke atas ahli kitab. Fi sya'nil kiblati, berkenaan dengan urusan kiblat. Wahia, dan ia adalah ana likulli ummatin minal umami wa wijhatun tatawajjahu ilaiha fi salatihim. Bahawa setiap umat daripada segala umat yang ada, ada arah tuju yang mereka hadap kepadanya dalam solat mereka. Ini maksudnya Allah Ta'ala jadikan itu sebagai satu kepatuhan, yang mana orang yang beribadat mengikut agama-agama yang diturunkan kepada para anbiya tadi, disuruh mereka menghadap ke satu arah. So mereka tahu mereka ni di bawah perintah Tuhan, bukan suka hati. Jadi kalau nak sah, kena situ. Kalau sini apa, tak, kena situ. Ini ujian. Bila datang perkara-perkara macam ni, dia ujian untuk manusia. Allah Ta'ala maha, macam kita kata, maha kaya. Dia tak perlukan kepada manusia. Tadi macam arah tuju tadi datangkan aura ke, tak ada. Macam aura kan, bila tengok sini jadi aura. Pegang sini aura. Zaman sekarang banyak sangat aura. Seronok aura. Aura inilah, aura itulah. Tapi berapa tahun je, lepas tu dia mengkerap. Jangan aura ni. Dia tahu orang kita kalau kena kelentong yang panjang, masalah juga. Okey. Maksudnya dia kata dia setiap bangsa, dan kita sebut dari tu tentang kisah apa Isa alaihissalam punya perbualan dengan wanita yang daripada dengan apa Samiriah, yang mana wanita tersebut kata dia ngadap ke gunung ini, ke bukit ini untuk menyembah Tuhan. Isa suruh hadap ke Jerusalem. Kan dia dipersoalkan macam tu. Dan kita kata itulah hujah daripada Bible sendiri menyatakan kiblat akan bertukar. Maksudnya Isa sendiri cakap bahawa satu masa nanti tidak kepada gunung ini, tidak kepada Jerusalem manusia akan menyembah. Dia maksudnya bukan yang apa mereka buat sekarang salah lah. Akan satu masa nanti tidak lagi ke situ, tidak ke situ. Nah, ini kita kata yang janji tadi. Cuma diorang tak tunggu-tunggu, tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa ke mana kapal tu diarahkan arah. Dia kata sini fa idza kana al-amru kadzalika falima'tiradu ala qiblatil muslimin. Jika urusan adalah sedemikian, memang macam tu keadaan dia. Setiap umat ada arah tuju masing-masing. Kenapa mereka nak menentang terhadap kiblat orang Islam? Kenapa mereka sibuk? Maka dia kata innal aula bil insyghal ay tasawwaq al-kul. Bahkan sebenarnya yang patut disibukkan, yang utama untuk disibukkan diri seorang tu. Kan? Bila orang kata fastabiqul khairat. Maksud dia mana arah tuju terpulang, tapi masalahnya adalah yang patut disibukkan diri bukan masalah kiblat orang ke mana, tapi kepada apa? Kepada kesibukan untuk ayat tasabaqal kul, agar berlumpur semua manusia bil hirsi ala fi'lil khairat, ala fi'lil khair, untuk kesungguhan atau tamak bersungguh untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, maka demikian hai, apa berlumba-lumbalah kalian kepada kebaikan wahai orang Islam, ayuhal muslimun. Fakama jama'akumullahu lil kiblati aina ma kuntum, dia kata. Kerana sebagaimana Allah telah menghimpunkan kalian untuk kiblat, di mana sekalipun berada. Fakadzalika jama'akum yaumil jam'i, maka Allah Taala akan himpunkan kalian pada hari perhimpunan, itu hari kiamat. Tak ada siapa akan terlepas. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ingat, maksudnya kebaikan kamu buat, nanti akan dapat datang balik ke sana.
Okey. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 48. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad kitab bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa sebelum daripadanya. Ini konteks yang kita pernah terangkan dahulu, bagaimana apa bila tiap kali disebut Quran, disebut tentang Nabi SAW, Allah Ta'ala gandingkan dengan musaddiqan lima ma'ahum, musaddiqan lima baina yadayhi, mana membenarkan apa yang bersama mereka, ini ahli kitab, dan membenarkan apa, mana Quran dan juga Rasul tu membenarkan apa sebelumnya. Jadi itu yang kita kata kita di antara apa bagaimana petanda Rasul akhir zaman itu adalah dia membenarkan semua Rasul sebelumnya. Mungkin Rasul-Rasul yang ada, mungkin dia akan sibuk dengan kaum dia saja, tapi Muhammad SAW dia merujuk kepada siapa sebelumnya. Sebab itu kenapa mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, melihat itu sebagai satu tanda. Sebab Allah Ta'ala janjikan dalam surah Al-Imran ayat 81, Allah Ta'ala nyatakan wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin, ingatlah kata Allah Ta'ala mengambil perjanjian para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, demi telah apa diberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Dan aku beri kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun, kemudian kalau datang kepada kamu seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa di tangan kalian. La tu'minun nabihi, dan kalian beriman dengannya. Wa la tansurunnah, dan kalian membantunya. Ini Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan apa petanda nabi-nabi yang datang selepas para anbiya yang semua sekali. Allah Ta'ala ambil janji semua nabi. Semua nabi. Bahkan ayat 81 surah Al-Imran itu ada di antara dalil bahawa semua para anbiya akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau semua anbiya kena ikut, maka bangsa atau kaum tu lagi dahsyat, lagi patut kena ikut. Kalau orang punya panduan guidance dengan para anbiya tadi, kalau para anbiya tadi kena patuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun kena patuh jugalah. Sebab tu kenapa dalam Al-Quran Karim kita akan jumpa banyak kali musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqul lima baina yadayhi, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa sebelumnya, membenarkan apa di tangan mereka. Ayat ni biasa berulang. Sebab ini adalah di antara petanda bagi Nabi akhir zaman yang mereka sendiri tahu petanda tersebut. Dia kata musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang kitab ni yang diturunkan kepada Muhammad ni adalah membenarkan apa sebelum daripadanya, daripada kitab. Wa muhaiminan alaihi, dan dia menjadi pemutus ataupun pengawal ke atasnya. Apa-apa kitab sebelum Quran, maka Quranlah menjadi penentu kebenarannya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumlah hai Muhammad di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal bilhaq minal haq, dan jangan kau ikut kehendak mereka berbanding dengan apa yang daripada apa yang telah datang kepada kau daripada hak. Mana ada kebenaran itu engkau, kau pergi jangan ikut pendapat mereka, kehendak mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap seorang minkum di kalangan kalian hai Muhammad, di kalangan kalian itu para anbiya, ja'alna minkum, kami jadikan untuk dari kalangan kalian ini syir'atan, laluan, minhaja, tata cara. Ini sebab kenapa kalau orang bertanya kenapa apa zaman Adam, zaman kita haram, zaman kita halal, apa zaman kita halal, zaman dahulu tak boleh. Semua tu balik kepada asas kepada semua para anbiya mempunyai syariat yang berbeza. Macam saya sebut tadi kan, kita kata dalam apa Yaqub alaihi salam dikahwin adik beradik. Dikahwin dengan kakak dan adik. Mana ikan isteri dia dua dia sebut. Itu yang mak kepada 10 orang dan mak kepada 2 orang. Yang 2 orang tu Yusuf lah. Dia mak-mak, 2 orang mak tu adalah adik-adik. Untuk syariat dia sebelum turun Taurat dia boleh. Untuk sekarang tidak boleh. Tak dibenarkan lagi. Sebab itu adalah syariat yang berbeza. Walau syaa Allah, dan dia menghendaki Allah Taala, la ja'alakum ummatan wahidah, pasti dia jadikan kalian umat yang satu je. Satu je dia boleh bagi satu peraturan. Walakin, akan tapi, kenapa dia jadikan berbeza-beza? Liyabluwakum fi ma ataakum, supaya dia uji kalian pada apa yang diberi kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka oleh demikian syariat berbeza, berbagai. Jangan sibuk bincang tajuk tu, tapi berlumba-lumbalah kepada kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah Ta'ala lah tempat kembalian kalian, tempat kembali kalian semua sekali. Tak ada siapa balik pada tempat lain. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka dia akan beritakan kepada kalian tentang apa yang kalian dahulu padanya bercanggahan. Nanti kat depan Allah Ta'ala nanti akan diberikan penjelasan.
apa yang betul, apa yang salah. Jadi ikut sekarang ni, banyaklah buat kebaikan. Jangan sibukkan dengan hal orang. Cuma kita kata dalam konteks agama Islam, kita juga ada tajuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bukan sibuk hal orang, kita nak orang selamat. Itu memang Nabi sendiri pun Allah Taala kata inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Hai Muhammad, kami utuskan kau dengan kebenaran sebagai pemberi berita gembira, pemberi peringatan, dan engkau takkan ditanya mengenai penghuni-penghuni neraka. Tapi dalam konteks berdakwah kena, tak boleh diamkan saja. Kena faham ya maksud dia. Jadi cuma sekarang ni pada konteks ni pasal orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mempersoalkan kiblat orang Islam, maka Allah Ta'ala berikan jawapan yang tu. Mereka, kalau mereka betul nak beramal, amallah dengan apa dalam kitab. Kenapa tak beramal? Kenapa sibukkan tentang orang Islam yang tak kacau mereka pun? Dan mereka beralih kiblat tadi, diorang jadi geram. Kenapa? Sebab macam kita balik pada asal, memang telah dijanjikan pertukaran kiblat akan berlaku. Cuma mereka tak tahu bila. Tapi bila berlaku pada tangan Muhammad SAW, maka dekat situ mereka isytiharkan tidak bersetuju. Atau mereka tunggu-tunggu kod dalam bangsa mereka sendiri, tapi tak jadi-jadi macam tu. Okey. Fal kullu raji'un ila rabbih. Maka semua sekali, setiap orang akan kembali kepada Tuhannya. Aina ma kana, di mana saja dia berada. Wa indaha sayuhasibul jami'. Dan ketika itu dia akan menghisap semua sekali. Allah Taala akan hisap semua sekali. Ala amalihim, di atas amalan mereka. Fa wal qadirul ladzi la ya'jizuhu syai' la yu'jizuhu syai'. Maka dialah yang maha berkuasa, yang amat berkuasa, yang tak melemahkannya sesuatu pun. Dia amat berkuasa. Sebab tu innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Thumma 'ada al-amra bil istiqbal al-qiblati. Kemudian diulang perintah untuk menghadap ke arah kiblat. Min ayyi makanin kharaja al-mar'u. Daripada arah mana saja keluar ni seorang individu itu. Manusia tu keluar dari mana saja, dia kena hadap ke arah kiblat. Kan kita kata 149150. Tiga kali Allah Ta'ala ulang, tiga kali. Di mana kamu berada, hadap ke arah situ. Tiga kali. Sebab dia tak ada ruang lain dah. Maka dia Allah Ta'ala berikan. Bahkan pada dua yang pertama Allah Ta'ala ulang pada Nabi. Tapi pada yang terakhir Allah Ta'ala ulang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata wafi ayyi mautinin halla, dan di mana tempat saja mereka singgah, mereka duduk di mana saja, mereka kena hadap ke arah dia. Liya'lamal jami', supaya mengetahui semua orang. Anna hadzal hukma, bahawa hukum ini, la yakhtasu bi makanin duna makan, bahawa ia bukan satu hukum untuk satu hukum pada satu tempat, bukan tempat lain. Mana orang Mekah saja kena hadap sana, mana orang lain tak apa hadap ke tempat lain, tak ada. Semua sekali kena hadap ke arah Kaabah. Wa hadhi tauliyah, tauliyah mana ini, peralihan ini, haqqun minallahi la tunsahu, ia adalah kebenaran Tuhan dan takkan dimansuhkan. Habis dah, putus eh. Amal mu'anidun, adapun orang yang menentang, wal mujadil, dan orang yang suka mendebat. Fa inna Allah sayuhasibuhum wa ma rabbuka bighafilin an a'malihim. Kabila orang kata wa min haythu kharajta fa wali wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fa wujuhukum shatra wa inna ulal hakum min rabbik. Ia adalah benar dari Tuhanmu. Yang awal, yang 149, di mana kamu berada, hadapkan wajah kamu ke arah Kaabah, kan. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dia adalah benar daripada Tuhanmu. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Ta'ala terlalai dari apa yang kalian semua kerjakan. Maksudnya siapa yang ingkar, yang tak nak beralih, yang masih berdegil, maka Allah Ta'ala akan hisap mereka. Itu tajuk lain. Mereka kita tengok Allah Ta'ala hujung ayat tu, Allah Ta'ala bagi tahu. Wa ja'a amru tsalitsu, dan datang perintah yang ketiga. Dan ayat 150. Bi tawliyatil wajhi nahwal masjidil haram, untuk mengalihkan wajah ke arah Masjidil Haram. Wa fihil jam' bainal khitabin nabi wa khitabil mu'minin. Dan dalam ayat 150 tu ada himpunan di antara ucapan kepada nabi dengan ucapan kepada orang-orang beriman. Contoh yang tekan, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haythu ma kuntum. Kedua. Kedua kamu, kalian berada, fawallu wujuhakum syatra, arahkanlah wajah kamu ke arahnya. Okay, jadi maksudnya kepada orang beriman. Libayani hikamit tahwil, supaya dijelaskan hikmah peralihan. Wahia salasun, dan dia ada tiga. Apa hikmah peralihan itu? Pertama, bila semua sekali kena alih itu, kenapa? Li'alla yakun linnas 'alaikum hujjatun, supaya tidak ada ke atas manusia, untuk manusia ke atas kamu sebarang hujjah.
Mana di ala yakunu lil mujadilin fi amri kiblati hujjatun al muslimin, supaya tidak ada untuk orang yang menjidal, mendebat pada urusan kiblat itu sebarang hujah kata orang Islam. Fal yahud, kena orang Yahudi, ya'lamuna min kutubihim anna kiblatal muslimina ka'bat al-ka'batu, bahawa apa al-ka'bata anna kiblat anna kiblatal muslimin al-ka'bat al-ka'batu. Maka kerana orang Yahudi mengetahui daripada kitab-kitab mereka sendiri bahawa kiblat orang Islam adalah Kaabah. Wal musyrikun, dan orang musyrik pula, min waraihim, di balik mereka, yarawna anna nabiyya alladhi yuhyi millata abihim Ibrahim la yastakbilu ghayra baiti rabbi alladhi banahu wa kana yusalli huwa wa Ismailu ilayhi. Dan orang musyrik dahulu, di sebalik bertentangan dengan orang Yahudi, mereka melihat bahawa nabi yang akan menghidupkan agama bapa mereka itu Ibrahim, apa-apanya Ibrahim, takkan menghadap selain kepada baitul rumah Tuhannya yang dibina oleh Ibrahim, kan? Dan dia dahulu Ibrahim solat, dia dan Ismail, ke arah rumah berkenaan. Sedang ada hujah kat situ, orang Yahudi dah tahu. Orang apa musyrikin pun dalam diri mereka, mereka kata kalau nak hidupkan agama Ibrahim mestilah hadap ke arah Kaabah. So, ini tempat Ibrahim bina. Akan tapi walakin az-zalimina anfusahum yahtajuna bil hujjatil batilah illa alladhina zalamu minhum. Kecuali orang zalim saja dia akan terus juga bercakap. Mana tak ada hujah kecuali orang degil je. Okey? Yahtajuna bil hujjatil batilah, mereka berhujah dengan hujah yang batil. Jahlan aw inada, secara jahil ataupun secara berdegil. Fala tahshauhu, maka jangan kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Okey? Litahafuti kalamihim, kerana kerana sia-sianya ataupun tiada, tidak kuatnya ataupun apa kita panggil, takkan nak panggil sampah kan. kerana tidak logiknya, tidak benarnya kata-kata mereka. Tapi wakhshaw rabbakum, takutlah kalian akan Tuhan kalian. Wattabi'u ma amarakum bihi, ikutilah apa dia perintah kalian. Itu pertama. Kenapa kena hadap juga pertama? Supaya tidak ada hujah kat atas manusia, untuk kamu, untuk manusia kat atas kalian. Tak ada hujah. Semua orang akan diam. Dan akhirnya diam kan. Ini kita tahu, bahkan kita kata boleh betulkan kiblat. Betulkan kiblat tu berlaku di Madinah 16 bulan selepas Nabi menghadap ke arah, pindah ke Madinah. Mana setahun 4 bulan eh? Betul? Salah kira. Masa 4 bulan lah. 16 bulan ya, setahun 4 bulan kan. So Nabi menghadap ke arah, disuruh menghadap ke arah Kaabah. So ketika itu orang Yahudi sendiri pun lihat. Dan maka kalau sekian dia boleh dinukilkan mereka menentang, mereka tersebut. Tapi mereka semua diam. Mereka terdiam. Cuma makin timbullah keluar ayat. Kenapa tukar, kenapa sekian. Sedangkan mereka sendiri pun tahu adanya berlaku pemansuhan hukum daripada Allah Ta'ala kepada para anbiya. Nabi datang, macam Musa datang menghalalkan benda yang diharamkan ketika zaman Yaqub. Akan pasal asalnya Allah Ta'ala tekan dalam surah Al-Imran, kullu ta'ami kana hilal li bani Israel, semua makanan asalnya halal untuk bani Israel. Illa ma harrama Israel nafsi, kecuali apa yang Israel, yakni Yaqub, haramkan ke atas diri dia sendiri. Min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum diturunkan Taurat. Maksudnya kalau kita orang tanya soalan, ustaz babi halal ke? Ya, ketika tu semua makanan halal kecuali apa yang Yaqub haramkan. Yaqub haramkan itu jadi haram. Maksudnya sebelum tu tak ada diharamkan langsung, semua makanan halal. Tapi ada kata tak, maksud dia lain. Maksud dia contoh macam benda-benda tambahan. Sedang dalam syariat Musa alaihissalam dan Taurat, diharamkan ke atas Bani Israel lemak. Lemak-lemak binatang tu, tak tahu kenapa dia orang apa, bukan. Ni bukan kes kolesterol eh. Bukan kolesterol, bukan. Dan pakai ini Allah Ta'ala uji mereka. Mereka punya degil. Lepas daripada tu Allah Ta'ala haramkan, mereka pergi apa? Cairkan lemak tu, jual minyak dia. Makan harta dia. Tu dalam Sahih Bukhari dan Muslim datang. Nabi kata la'anallahu al-yahud. Qatallahu al-yahud. Allah Ta'ala binasa kaum Yahudi. Innallaha lamma harrama syai'an harrama samanahu. Allah Ta'ala haram itu benda. Bila Allah Ta'ala haram kat atas mereka lemak-lemak binatang, mereka cairkan, mereka jual, mereka makan hasil jualan berkenaan. Dan Nabi sebut innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Allah Ta'ala bila haramkan satu perkara, Allah Ta'ala haramkan nilai dia sekali. Kalau kita tak boleh makan, kita tak boleh jual benda berkenaan. Tak boleh bagi orang lain makan.
Kata saya tak makan babi tu ustaz. Saya tembak je lepas tu saya jual. Ha kan. Okay. Sama juga. Awak tak boleh makan jangan jual bagi orang makan. Nilai pun haram. Dia haram, nilai pun haram. Ini asas, ini basic. Tapi dalam kisah tersebut ini nak ujian pada mereka. Sama sekarang kan yang jaga kosher meat kan, binatang laut tak boleh makan dengan daging. Diorang ada oven dua tau. Saya tengok tu rencana. Rencana berkenaan dengan mari makan dengan Yahudi. dia pergi orang Islam punya rumah, dia pergi sekian. Jadi dia pergi masuklah. Dia masuk rumah tu ada dapur dua. Oven ada dua. Oven untuk ikan lain, oven untuk daging lain. Yang tuan dengar bila orang kata macam jangan makan daging apa binatang darat dengan apa air tu kan, laut lah benda. Itu Yahudi punya idea. Bukan Islam. Islam tak ada benda, makanlah, lantaklah. Kan asal halal, tak ada allergic, tak mati yang makan. Memang kita kan pelik-pelik kan. Ini tak boleh. Anggota apa? Organ dalaman tak boleh. Nabi makan dia sibukkan tak boleh juga. Pelik betul. Nabi makan, dah ada seorang Muslim. Sahabat tu kata dia nak ceritakan berkenaan Nabi tidak wuduk semula walaupun makanan yang dimakan telah disentuh api. Asalnya pada permulaan memang makanan disentuh api bila makan kita kena wuduk, batal wuduk. Tapi lepas tu bila akhirnya sahabat ni kata aku yang bakarkan untuk Nabi perut kambing. Janganlah pula jual sate perut ni. Kata dah inilah sunnah hanya makan sate perut kambing. Ini masalah juga. Orang kita ni dia go to extreme tau. Suka kembangkan dalil daripada pengertian dia. Kalau dalil dia kata macam tu, dia kembangkan lagi. Dia pergi upgrade tau. Dia bincang situ jelah. Kan Nabi makan secara harus, bukan suruh makan perut kambing. Cuma Nabi makan halal, makanlah. Dia kata aku saksikan diri aku, Nabi aku bakar untuk Nabi SAW perut kambing. Dan Nabi makan, Nabi pergi solat tanpa wuduk. Nabi tak wuduk balik. Dia cakap dalil, dia kisah berkenaan tajuk tu. Tapi makan organ dalam mana, kata makan-makanlah. Pelik tu. Nabi kata ohil lasladana dam mai tatan wadaman. Bila sebut tentang dua darah yang dikatakan halal untuk umat Islam, adalah kan dia halalkan dua darah, hati dan juga limpa. Nabi sebut halal, datang kita tapi penyakit dalaman, ambil sekian-sekian pandang muka dia tau. Dan nak cakap Nabi kata halal, dia kata haram, pelik juga. Dia kena overlap Nabi punya hukum. Nabi kata halal, benda tu halal, dia kata haram. Pelik tak? Kan? Dia cakap macam ni kan, dia kata macam ustaz, dalam sesama penyakit, doktor tak bagi penyakit makan dalaman. Apa doktor mana? Mana bagi tahu saya? Doktor pun yang macam paru. Ada pesakit tadi benar nak makan. Dia datang hukum apa? Masalah saya tak faham tu. Yalah, apa punca dia ha? Nak tahu. Doktor bagi tahu nama saya. Pasal kadang-kadang doktor-doktor ni pun ada juga yang terpengaruh dengan alam khurafat juga. Ramai juga doktor yang khurafat. Dia punya baca bukan-bukan. Orang marah doktor. Tak boleh makan nasi ayam. Makan nasi ayam lah. Saya duduk jiran saya. Jiran rumah kan. Dia memang percaya macam tu. Kita orang jadi melantak semua. So, jadi bila dia sini. Biasa dia hantar ayam rumah kita orang lah untuk sembelih. So pagi-pagi dia bunyi, Pak Imam. Itu untuk sembelih ayam. So dia bawa ayam. Jadi nanti lepas ni, lepas sembelih ayam, nanti organ dalaman tu dia bagi kita orang. Kita makan lah, dia tak makan. Itu mula-mula. Tapi ending sekarang kalau saya pergi meraya di rumah dia orang, ada je apa rendang limpa hati dan juga paru. Dulu, satu masa dulu. Kepercayaan. Kadang-kadang orang belajar silat kan, bapak dulu tengok darah. Orang tua saya cakap macam tu ustaz. Benda tu sedap pasal kalau orang makan. Itu ada pun juga. Tak nak bagi orang makan. Saya kena dengan abang-abang saya dulu. Kakak saya, dia makan sate perut. Sedap. Sate bukan sate perut yang parut babat, perut yang kensal tu. Perut yang temusu, perut yang panjang tu. So buat sate kan. Lepas dia orang nak makan, dia tak bagi saya makan. Dia kata tak boleh makan banyak-banyak. Budak-budak tak boleh makan banyak. Kita macam, ya makanlah satu cucuk. Kan, dia kata tak boleh, kena belajar. Ke pandai-pandai. Dia pun tak pandai-pandai pun. Saja tak bagi orang makan. Lepas kita dah dewasa, bagi tahu. Oh sedap, patutlah tak bagi kita makan. Itu pun ada juga. Takut berebut. Yang kepala ikan bodoh kan. Orang Jepun pula galak-galak, menggalak-galak pasal makan kepala ikan. DHA lah, LPA pernah tah. Ada di apa kan dia punya ni. Pelik betul. Tak, anyway, tajuk dia asal pertama dalam agama ni, la hima, tiada pantang larang, illa lillahi wa rasulihi. Kecuali kerana Allah dan Rasulnya saja. Ini pantang larang yang lain batalkan. La hima, tiada pantang larang, illa lillahi wa rasulihi. Ini lafaz Bukhari hadis ni. Jangan, tiada pantang larang kecuali kerana Allah dan Rasulnya. Follow je lah.
benda sedap, makanlah, sibuk kan kadang-kadang geram. Cuma ini saya tak nafikan, bila Tuhan Haji sebut tu memang saya faham. Banyak orang cakap itu. Bila tanya kenapa? Ha, dia mula dia tak cakap apa. Paru tu sedap je. Bukan dia buat R&D kan? Tak juga. Cair dah cakap saya. Doktor mengagut pada. Ada doktor minum, kalau tidak doktor-doktor yang tu apa minum arak apa sepah aje. Arak paling banyak merosakkan hati. Anybody kan consume alcohol, hati rosak, liver, boleh liver tu rosak. Tapi tak pernah pun orang buat kempen jangan minum arak. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah kan? Nak? Nampak sangat dia orang tak buat, tak betul. Kalau dia betul dia cakap. Ada orang dia kata macam apa, zina ada punca. Berapa ramai doktor bercakap. Tak kira kafir atau muslim lah. Yang kafir contohnya lah. Dia tahu bahawa penyakit AIDS sekarang tersebar dengan sebab masalah apa, seks rambang, penzinaan. Berapa ramai doktor yang bercakap keluar tepi jalan. Ada? Tak ada kan? Dia tak guna lah. Kalau dia tak boleh cakap macam tu, tak guna. For me nothing. Pasal maksud dia benda yang betul dia tak cakap, benda yang salah lagi lah. Kan? Itu problem dia. Pasal memang diorang ada masalah. Ini dia panggil apa? Tanggungjawab kemasyarakatan. Takkan nak tunggu orang sakit nak darawat ke? Memang nak jual ubat? Tanya juga soalan tu. Pasal salah. Sepatutnya dia kena isytiharkan. Doktor kena buat ni. Doktor gigi tak boleh masuk televisyen eh? Doktor gigi tak boleh masuk televisyen tu ada cerita dia. Dia pasal orang pertama gunakan apa? Gunakan bius. Dulu doktor cabut gigi payah. Mahal dan payah. Lepas tu ada orang tu dia pakai, ada satu doktor tu dia pakai, saya tengok satu video. Apa tajuk video tu? Saya tak ingat. Nanti saya jumpa sebab kita balik. Okey. Pasal dia ni, pasal kes dia ni lah, doktor tak boleh, doktor gigi tak boleh masuk dalam iklan. Punca sebab dia lebih berjaya daripada orang lain. Dia buat iklan, dia kata $1 je cabut gigi. Orang terkejut lah. Dia buat terpentas, orang tak menjerit pun. Dia bius, dia guna waktu tu, dia dadah lah, drugs. So orang semua datang kat dia untuk apa, cabut gigi. Berakhir dengan orang doktor-doktor lain marah. So last sekali doktor-doktor lain, Persatuan Doktor Gigi Sedunia, waktu tu kat Amerika Syarikat lah, diorang haramkan doktor buat iklan. Doktor gigi buat iklan tak boleh. Perasan tak? Apa masalah ni? Bomoh boleh, asal doktor tak boleh? Pelik betul. Bomoh kita ha. Kenapa alasan dia? Alasan kes lelaki tadi. Apa tu nama dia, nanti saya check balik. Dia pasal di kisah dia sangat-sangat masyhur. Apa nama dia, rencangan tu saya tengok tu. Punca, nanti sekali saya cerita. Memang kelakar, kisah dia tu menyebabkan satu dunia. Doktor bersepakat tak boleh. Pasal doktor lain, method cabut gigi, style lama. Dia punya style baru. Dia bagi orang tu apa ni kan, bius. Lepas tu dia cabut. Orang tu tak sakit pun. Ha, itu jadi cerita. Tapi lepas tu kelakar, dia orang tak benarkan doktor semua. Doktor gigi tak boleh keluar kan. Dia Oral-B kan. Ha, ni kan, Oral-B kan. Dia tunjukkan tu, muka doktor tak boleh keluar. Kan? Pilot boleh keluar iklan, asal doktor tak boleh. Biasalah, ngarut je. Okay, anyway, balik pada asal tadi kan? Pasal kadang-kadang benda-benda macam ni kan, kita kata apa, mereka tahu sebenarnya. Mereka tahu, tapi kita kan umat Islam, kita terpengaruh dengan sebahagian benda-benda tadi. Memang dalam agama mereka ni, nasab mansukh tu memang jelas-jelas. Mereka tahu hukum. Mana zaman Ibrahim macam mana, lepas tu Yaakob macam mana, lepas tu Musa macam mana, lepas tu Isa macam mana. Diorang tahu hukum tu sentiasa ditukar untuk berpadanan dengan bangsa berkenaan. Cuma berakhir dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ada lah tukaran. Adakah Allah turunkan Nabi Muhammad ni kerana mengkabulkan doa Nabi Ibrahim atau ya, orang Yahudi jahat? Tak kabulkan. Sebenarnya manusia jahat ke tak jahat, Nabi tetap akan datang. Macam kiamat lah. Sebab kita kata Nabi Muhammad ni dia tanda kiamat. So bila kita sebut dia tanda kiamat, orang jahat ke tak jahat ke sebagainya, dia tetap akan datang. Macam anak kita balik, tunggu apa? Kita sekat, try sekat budak tu. Kita suka dia jadi baby selama-lamanya. Mana boleh? Ha, kau jangan besar. Mana boleh macam tu? Kadang-kadang mak-mak lah pelik-pelik, bayang-bayang peliknya ni. Dia tengok anak dia sekian kan, suka kan. Lepas tu dia kata jangan besar, jangan pergi sekolah. Kau faham tak kerja lain eh? Dia ada yang betul kan. Kalau betul nakkan jenis macam tu, ada je pakcik-pakcik tua, belalah. Sama je hukum macam budak tadi. Kan asyik menangis, ilio meleleh, gigi tak ada, kelapa botak, kencing berak bersepah. Sama tak? Ambil yang tua, bela, tak nak pula. Sama tak?
Sama je. Cuma macam para ulama kata lah, para ilmuwan kata, ahli sains pun kata, dia kata baby atau budak ni dia ada sihir. Siapa tengok semua macam eh gitu kan. Padahal gigi tak ada sama macam pakcik tua tadi. Ilium leleh sama je. Kan? Sikit nangis, sikit nangis. Sama je. So apa beza je? Macam dia kata, Nabi datang bila manusia jahat. Gila ke? Kan janji Allah Ta'ala akan turunkan juga. Tak tunggu manusia jahat. Manusia tak jahat pun Allah Ta'ala turunkan Nabi. Hantar Nabi. Jangan silap faham. Kita kata jahat baru keluar Nabi. Sebab tu diorang ingatkan apa? Arab jahat, orang Melayu baik. Arab jahat sangat. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Nabi. Betul Melayu tak ada Nabi ni semua? Melayu baik sangat. Pelik betul kan? Kalau kita conclusion dia gitulah. Jahat sangat hantar Nabi. Ha tu Nabi. Kita ni tak ada Nabi ke apa? Baik gila. Ha boy. Tak senonoh betul. Baik kita mungkin ada Nabi lama dah, lepas dah. Kan kita kata mungkin dah apa Nabi tu dah tak ada dah pun. Bila datang ni Muhammad, dia langsung sembuh sekali para anbiya punya tugasan. Tu je. Ha ada lah pula. Ayat tu ayat salah. Tak tunggu manusia jahat. Sebab kadang-kadang manusia ni kadang bila kita tahu panduan dan tunjuk ajar Allah Ta'ala datang, memang mesti melalui wahyu, dan wahyu mesti melalui para anbiya. Allah Ta'ala tak turun ke tiba-tiba dari langit macam, hey manusia, buat benda ini, buat benda itu, tak boleh. Kan silap mati pun banyak. Alangkan Jibril saja pun menjelma depan Nabi SAW. Kan, di atas rupa yang asal, Nabi pingsan. Ni Nabi Muhammad SAW, kuat tak kuatnya baginda kan. Ketahanan, tahan sabar dan sebagainya. Baginda tengok Jibril atas rupa asal, pingsan. Kalau kita tak tahulah kot. Dan terkencing kencing kan, kan. Belum Jibril datang kan. 10 kali dia pengsan mati tu pada. Allah Allah. Jadi sebab tu Allah tak bagi. Okey, itu yang pertama. Maksud dia supaya orang yang tak suka, tak puas hati, tak ada hujah dah. Dia diamlah. In the end semua senyap. Ini tajuk ni hangat ketika Nabi terima arahan mula-mula. Lepas dah sekarang tak ada benda dah. Mereka pun diam. Dia kira orang Islam. Okay. Bahkan orang tahu perhimpunan yang terbesar di dunia, keagamaan terbesar di dunia, sampai sekarang diorang gunakan istilah Mekah. Siapa yang dulu kecil-kecil dengar Mekah for food lovers, Mekah untuk orang suka makanan. Apa hal pula? Mekah mana ada makanan untuk orang suka makanan? Rupanya dia gunakan istilah Mekah tu untuk tempat perhimpunan yang ramai, tempat orang berhimpun untuk barang motor. Mekah for motor riders kan, motorcycle riders. Mekah for istilah dia. Ini istilah dipakai menunjukkan kerana perhimpunan tu sangat hebat, sangat besar, dan diorang sendiri pun tak ada cakap apa dah. Dia terpaksa pinjam istilah pula. Kalau diorang buat berkumpul ramai-ramai, Mekah for something. Mekah untuk sekian-sekian. Mana ada Mekah untuk sekian-sekian? Mekah-Mekah lah. Pergi ngarut tu diorang ni. Okay. Itu ilah pertama. Wal-ilatu thaniyatu lit-tahwil. Dan ilah kedua, punca kedua untuk peralihan. Kenapa? Itmamu ni'matillahi al-muslimin wa yutimmu ni'mati 'alaikum, supaya aku beri apa, sempurnakan nikmat aku ke atas kalian. Ha, supaya disempurnakan. Sebab nikmat tu makin cukup. Pasal asal dia berikan satu. Dia beri hidayah, bagi pula kiblat yang baru. Kiblat yang asal, yang sepatutnya dihadap manusia kepadanya. Jadi mana untuk mereka dah hilang. Jadi balik pada sini, semua sekali terlibat. Hatta semua para anbiya terlibat sebenarnya. Bila Ibrahim terlibat, kenapa pula yang lain terlepas? Sebab yang lain-lain, anak-anak apa Ibrahim daripada belah Ishak. Dia anak Ibrahim. So kalau Ibrahim mengagungkan, dia kena agungkan juga. Sebab tu kenapa kita bincangkan hari tu, bila nak bincang tentang tajuk penafian hubungan Ibrahim alaihissalam dengan dakwah dia dengan Bani Israel. Kan ketika itu kita lihat Allah Ta'ala mulakan cerita sebut tentang Ibrahim. Lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang bina Kaabah. Saja disebut tentang bina Kaabah. Banyak benda boleh sebut, tapi sebut bina Kaabah. Kenapa? Sebab nak kaitkan bahawa kalau mereka betul ikut Ibrahim, kalau Ibrahim muliakan Kaabah, diorang kena muliakan Kaabah. Tapi bila mereka tak muliakan Kaabah, maksudnya mereka pembohong, penipu. Di atas dakwaan mereka ada kaitan dengan Ibrahim AS.
Sebab dengan Ibrahim tadi kita bukan hanya nak hubungan darah. Kita nak hubungan apa? Hubungan pertalian akidah. Macam Melayu kita lah sibuk kan. Kita ni Melayu ni anak keturah lah benda kan. Keturah kan. Anak apa, Ibrahim ada bini ketiga. Nama dia Keturah kan. Keturah ni ada anak, anak-anak dia lahir. Dia tinggalkan Malaysia. Kan, orang dia Melayu. Tak guna pun nasab keturunan tadi kalau anda tak beramal seperti Ibrahim perintah, seperti Ibrahim bawa agama yang diteruskan oleh Muhammad SAW. Yang peliknya ramai yang jenis apa sibuk keturah-keturah ni, solat pun tak jaga. Buat benda khurafat kan. Tak percaya keris berkuasa. Ada kumpulan patriot apa dah yang dekat dalam internet tu. Sibuklah kena ni kita turunan sekian. Itu tak apa lagi. Separuh tu pula dibantai apa? Kitalah Yahudi yang hilang. Kupahal. Kan? Dia kata tribes of Jew tu ada 12 tribes. Ada 2 tribes hilang. Antara tribes tu adalah Melayu. Kupahal, tak ada kerja lain ke? Kan? Nak mengaku beruk, mengaku sendiri. Kita nak. Kan? Tak usah masukkan orang lain. Gila betul. Dia kata confused berkenaan sibuk keturunan. Amal tak buat. Tak belajar, tak amal. Belajar hadis-hadis Nabi tak nak belajar. Belajar hadis Nabi pergi pesongkan pula. Bukan semua bikul lebih atin dalalah hati tak betul ni. Pasal man tashabbah bi kaum fa minhum menyerupai kaum tu. Oh tak betul lagi, salah faham. Pasal dia saya jumpa yang sekali tu. Dia berhujah, dia kata apa? Dia kata kita ni apa ulama-ulama ni banyak apa ustaz-ustaz ni banyak salah terjemah hadis. Antaranya hadis man tashabbah bi kaum fa minhum. Pasal siapa menyerupai satu kaum di golongan mereka. Mereka kata contoh macam kita lihat dahulunya ada seorang wali, ulama bertaraf wali. Membuat benda yang serupa seperti orang-orang apa orang-orang asal dulu kat Gunung Merapi Indonesia. Gunung Merapi tu nak meletup dulu orang campak nak dara. Campak nak dara. Macam tu. Janda tak boleh. Tak lepas. Nak dara. Okey, lepas tu kononnya gunung tu diam. Jam 9. Lepas tu datang kononnya ulama bertaraf wali. Ulama bertaraf wali. Saya buat inverted comma lah. Okay. Yang dia kata belum ramai sembelih kerbau. Capak kepala kerbau dalam tu badan makan kat rumah makan kampung. Dia cakap yang saya pun kata, saya kata gila ke? Saya kata kalau betul ulama atau ulama orang tu memang ulama, takkan tak pernah dengar kisah Umar. Kisah Umar dengan Sungai Nil, tak pernah dengar. Kak Umar bin Khattab zaman dia memerintah Mesir di bawah jajahan Islam. Ni buka dalam bidang ni Hayat Ibn Kathir disebut, Tarikh Tabari sebut. Dia ketika tu jajahan Islam sampai ke Mesir. Dan Mesir ni sangat subur. Tapi suburnya Mesir sebab Sungai Nil lah. Okey. Sungai Nil tu besar, luas. Sejadi sekali zaman pemerintahan Umar, ketika tu gubernur dia Amr bin As. Sungai Nil surut. Bila surut Sungai Nil, orang Mesir kelangkabut nak buat tradisi biasa campak anak dara. Lepas tu Ammar pening kepala. Tak ikut kan, dia kan orang memberontak pula dan sebagainya. Kirim surat pada Umar minta tolong. Macam mana buat? Umar kirim surat pada Sungai Nil. Dan Umar suruh dia baca depan orang ramai surat tu. Dia kumpul orang ramai, dia baca depan orang ramai. Umar kirim daripada Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Amma ba'du. Ada pun sudah semua selawat dan sebagainya. Kalau engkau berjalan mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala, kalau kau mengalir apa? Dengan mengalir dengan keinginan kau sendiri, kami tak perlu kepada engkau. Tapi kalau kau mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala, kami mohon kepada Allah Ta'ala supaya mengalirkan kau. Dia campak surat dalam sungai, sungai naik. Berhentilah perbuatan khurafat berkenaan sampai sekarang. Tak adalah buat. Ini kita kata, ini betul ulama'. Yang itu gila nama dia. Ada pula. Ada patut dia kata, apa, Wali Songo, belu apa, mengajar Islam pakai wayang kulit. Saya kata pakai kulit maksud dia apa? Dia berjalan. Dan di tu Muhammad pun datang. Lepas tu Abu Talib kejap. Macam tu. Apa nguruk? Dia nak kumpulkan orang ramai. Pada zaman dulu tu, orang nak. Kita kata kalau benda berlaku, orang ramai akan berkumpul biar ada keramaian. Ada keramaian. Ada makan-makan baru datang. So nak berdakwah, panggil orang datang dulu. Lepas dia datang baru berceramah. Itulah mungkin yang kita possibility kalau betul dia berdakwah Islam. Kalau main kuda laut, kuda kepang, gila apa kan? Sihir tu. Lepas tu seorang dia kata keris tu. Ustaz pun nak keris. Islam mana pernah sekat senjata merupa apa? Pakailah senjata apa pun. Asal boleh bunuh musuh mati cepat, bagus. Sibuk kan? Tak ada pergi kata kena lok 7 ke, lok 8 ke, kena pedang Arab. Mana siapa cakap yang tu? Dengan konsep dia kan pelik. Tapi kelakar dia orang ni, dia kata apa? Dia cuba terjemahkan. Man tashabbaha biqaumin. Lepas tu dia datang ke kisah tu.
Dia nak berhujah tapi tak pandai. Ha, tu masalah dia. Bukan tak pandai, jahat. Kan? Pusing hujan. Ha, pusing habis hadis Nabi. Ha, itu sebab kenapa Tok Sal sibukkan berkenaan perkara-perkenaan. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kena berhenti. Bagi kita ada kelas kelas teman. Ya. Yeah. Sekarang ni bulan Rejab kan? Ha. Bulan Rejab ni kan orang sibuk. Tidak ada sebarang hadis yang sahih maupun yang hasan. Yang doa yang bersepah, yang maudhu' bersepah. Berkenaan dengan ibadat khusus yang boleh dibuat dalam bulan Rejab. Tidak ada satu pun. So, lepas tu? So dia kata ada kitab katakan boleh. Tidak ada satu hadis pun. Kalau kitab Hindu ada cakap, takkan nak pakai juga. Ha, apalah pula. Ini pasal sandaran kita hadis Nabi. Macam mana kita nak jawab? Tidak ada satu hadis pun. Saya ulang berkali dah. Tak ada satu hadis pun. Bukan. Untuk orang berkenaan yang kita nak tegur, kita kena ajar dia. Tajuk pertama agama ni itibak. Kalau tak ikut Nabi, tak guna. So sekarang ni kalau tak ada hadis dari Nabi, nak buat macam mana? Kena reka ke? Bukan masalah tak salah, bukan bertajuk dia. Kalau kita solatlah maghrib 5 rakaat, ada dalil kata haram? Tak ada kan? Kalau orang kata, apa salah buat benda baik dan solat maghrib 5 rakaat, cakap dengan dia, kata tak boleh. Saya kata kenapa? Cakap bagi dalil. Ada kata haram? Tunjuk. Karut je. Okay? Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ambil lagi dua lagi. Sebab-sebab peralihan kiblat. Kelas pun sekarang. Lepas ni tajuk berkenaan dengan pembentangan dua tajuk berkenaan dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab. Wahabiyah. Tajuk pertama tentang sirah sejarah dakwah daripada dakwah kepada daulah. Yang kedua berkenaan dengan dakwah Syekh Muhammad Wahab, ejen penyatuan ummah. Okey, itu dua tajuk. Besok ada dua tajuk lain. Sini ni. Sini mana tak tahu. Sini ke sini sana, wallahu alam. Okey, wallahu alam.